2, 3. Iya, kita lihat berapa banyak. Oh, baiklah para sahabat penggemar balap sampan mini, kali ini kita akan membahas kompetisi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana terdapat ada 20 peserta, ada Raja Butu, Bintang Utara, Guntur, Jaran Goyang, kemudian ada juga Elisa Sel, King Folos, ada Drogba, Yamaha, Skibidu, ada Hobi, Ungu Polos, Cecep, Quicksilver, Laros 01, ada juga Balung Toa, Laros 02, Rantok, Joreski, Corona, dan Ciung. Nah, dalam kompetisi tersebut terdapat beberapa babak, di mana babak penyisihan. Di babak penyisihan ini, semua yang kalah itu akan dicari perwakilannya satu pemenang. Sehingga dari yang kalah ini diadulah, yang lolos itu ada Yamaha, Broiler, dan Ciung. Nah, dari tiga perwakilan yang kalah ini diadu lagi untuk mencari satu pemenang. Dan Yamaha berada di posisi paling kanan, kemudian Broiler berada di tengah, dan Ciung berada di posisi paling kiri. Pada saat start semua berjalan dengan baik, tetapi di tengah perjalanan Broiler yang berada di posisi tengah mencoba untuk menghadang tubuh dari Yamaha, tetapi apa yang terjadi, justru Yamaha menabrak Broiler dan akhirnya Broiler pun sampai terbalik. Dan karena kekuatan dan kecepatan dan keseimbangan yang dimiliki oleh Yamaha, sehingga bisa memenangkan pada kompetisi ini dan bisa masuk pada babak yang berikutnya. Jika kita melihat pada kejadian saat bertabrakan antara Yamaha dengan Broiler ini memang luar biasa, di mana keseimbangan dari Yamaha ini memang sangat bagus, sampai pada akhirnya Broiler pun tidak bisa berbuat apa-apa dan tumbang di tengah perjalanan. Ciung yang berada di sebelah sisi kiri justru tidak mampu mengejar dari Yamaha ataupun Broiler, sampai pada akhirnya Ciung pun harus mengakui kekalahan atas Yamaha.